بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah amma ba'du. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-49 adalah Al-Karim. Sifat Al-Karim artinya adalah yang maha pemurah. Kemudian yang maha mulia. Pemurah tapi enggak kotor. Ada orang pemurah tapi mulutnya setelah itu kotor. Dia pemurah tetapi setelah itu dia menyebutkan kebaikan-kebaikannya sambil nyakitin hati orang yang menerima. Mungkin ada orang yang dermawan, akan tetapi dia menuntut jasa dan balas budi setelah itu. Tetapi Allah SWT Al-Karim memberi memang dengan boros, tanpa pandang bulu. Pokoknya orang ini butuh, Allah kasih. Orang ini minta, Allah kasih. Apakah dia membalas jasa atau tidak? Apakah dia menyembah Allah atau tidak? Asal dia hidup, masih Allah kasih. Apalagi dia berani minta kepada Allah, walaupun dia kafir, Allah kasih. Itulah Al-Karim. Dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu, sekali lagi, tidak menuntut adanya balasan. Kalau kita sebaik-baik pemberian kita kepada anak kita, pasti kita masih menuntut balas nanti. Menuntut balasnya apa? Mudah-mudahan sudah tua nanti saya bisa numpang dengannya. Mudah-mudahan sudah tua nanti dia bisa menyalurkan pahala untuk saya. Mudah-mudahan di akhirat nanti dia bisa membantu saya, menyelamatkan saya. Bukan begitu ibu-ibu? Itu namanya masih pamrih namanya itu. Ibu katakan ibu sudah tulus, betul. Maaf, saya katakan itu tidak. Yang benar-benar tulus itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah saja yang layak mendapatkan atau memberikan nama pada dirinya Al-Karim. Selain Allah tidak pantas. Selain Allah tidak pantas. Wahai ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Minimal begini bu, saya berikan sesuatu pada orang, saya tidak harap balasan apa-apa dari dia. Tapi ada tidak keinginan saya, mudah-mudahan dia nanti mendoakan saya. Atau mudah-mudahan pemberian saya ini dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat untuk saya paling sedikit. Pasti ada kan? Itu namanya belum murni tulus. Berarti masih ada imbal-imbal lain yang diharapkan. Dan jujur saja bu, saya kalau sudah mulai sempit-sempit keadaan, sudah mulai-mulai sempit ekonomi, saya mulai agak boros jor-joran. Saya berharap agar Allah lapangkan lagi. Dan Allah lapangkan. Artinya, apakah saya sudah tulus sepenuhnya? Belum. Apakah saya sudah boleh dikatakan karim? Belum. Karim itu sama sekali saya memberi untuk ridho Allah semata. Saya memberi untuk ridho Allah semata. Saya tidak pernah membayangkan Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih banyak. Tetapi itu kayaknya mustahil, bu. Pasti saya berharap Allah mengganti, melapangkan hidup saya, memudahkan urusan saya. Maka ketika Rasul ditanya oleh sahabat, kalau yang macam ini gimana ya Rasulullah? Dia berbuat karena ada motivasi, karena Allah janji untuk berikan pahala dan ganjaran, ganti. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah dia ikhlas? Ya kata Rasul, itu ikhlas. Tapi apakah dia betul-betul sudah murni tulus? Oh tidak, karena masih berharap adanya ganti. Tapi Allah dari mana dia minta? Dari mana dia memerlukan? Wong dia al-ghani. Dia maha cukup, tidak perlu kepada pujian, tidak perlu kepada imbalan, dan juga tidak perlu kepada hamba menyembahnya. Allah tidak perlu kepada hamba menyembahnya. Kan Allah sudah umumkan itu. Serentaklah kalian nyembah saya, memuji saya, sujud pada saya. Itu tidak akan nambahkan kemuliaan saya sedikit pun, kata Allah. Enggak butuh Allah itu. Kalau kamu menyembelih, apa yang sampai pada Allah? Darahnya? Enggak. Dagingnya sampai enggak ke Allah? Enggak. Lalu apa yang sampai kepada Allah? Ketakwaan kamu. Allah hanya melihat itu. Itu pun in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu buat baliknya untuk kamu lagi, bukan untuk Allah sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
tanpa langit dan bumi, tanpa malaikat, jin dan manusia, tanpa apa-apa yang ada. Allah maha mulia dengan dirinya sendiri. Allah tidak butuh dengan semua apapun yang ada. Ya, baik ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Infitar ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya, bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang maha pemurah? Naam. Bi rabbikal karim. Rabbmu yang maha karim. Ya wahai manusia, magharrak. Apa yang menjadikan engkau tertipu? Bi rabbikal karim, sehingga engkau meninggalkan aturan Allah, yang aturan itu sangat mulia dan memuliakan engkau. Aturan Allah itu sangat mulia dan memuliakan engkau. Aturan Allah, jangan kamu makan riba. Ternyata riba itu bisa menghinakan kita. Dan dengan meninggalkan riba, kita jadi mulia. Dan itu benar, Bu. Aturan Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh para kaum wanita menutup aurat dengan rapi, dengan baik, dengan standar syariat. Ternyata wanita ini tidak dipermainkan oleh laki-laki nakal. Tidak menjadi bahan olok-olokan dan ejek-ejekan, ya, bagi laki-laki jahat. Orang-orang yang mulia ini dijaga oleh Allah dengan aturannya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berjual beli. Allah tidak membolehkan kita di luar daripada jual beli. Maka itu juga kemuliaan, antaradin minkum, yang berangkat dari sesama ridha. Allah suruh kita untuk akad nikah agar dengan itu halal, sementara Allah haramkan yang lain karena yang lain menuju kepada kehinaan. Sampai hari ini belum ada orang yang selingkuh dan berzina yang mulia di mata orang. Pasti dipandang hina. Pasti dipandang hina. Poligami ya lo Ustaz. Poligami hina di pandangan sebagian orang-orang jahil, tetapi tetap mulia di pandangan Allah dan orang-orang beriman, orang-orang ahli ilmu. Mereka menganggap itu mulia karena Rasulullah melakukannya, imam-imam mazhab melakukannya, Imam Syafi'i barang rumahnya. Sampai orang rumahnya Imam Syafi'i, kalau mereka mengatakan ini adalah hina segala macamnya, jelas yang ngomong itu orang-orang yang jahil, satu, orang-orang munafik, satu, kemudian orang-orang yang memang hina. Bagi dia berzina kesana kemari enggak apa-apa. Menyerahkan mani di mana-mana enggak apa-apa. Jajan di mana-mana enggak apa-apa. Tapi kalau poligami, mereka anggap itu hina. Jaleh utak bakada. Jelas itu hatinya, jantungnya kotor, ya, jiwanya kotor. Tetapi ibu-ibu yang kami muliakan, Allah suruh kita akad nikah. Dengan akad nikah itu kita terhormat, kita suci, kita mulia. Allah suruh kita agar laki-laki menyediakan wanita tempat tinggal. Agar suami membawa wanita ke tempat di mana dia tinggal. Maaf ya, Bu ya, bukan suami yang numpang tinggal di tempat wanita. Bi rabbikal karim, rabbika, aturan sang pengaturmu yang mulia. Ternyata aturan Allah itu mengangkat manusia menjadi mulia. Coba kalau seandainya menantu tinggal dengan mertua. Menantu tinggal dengan mertua. Apa yang terjadi, Ibu? Terjadi dualisme kepemimpinan di situ. Ada kepemimpinan suami, ada kepemimpinan bapak mertua. Siapa yang mau didengar oleh istri? Jelas suami. Ketika ayahnya, ibunya sering tidak didengar oleh anaknya sendiri, dia lebih dengar suaminya, otomatis ibu ayahnya akan sering iba hati kepada anaknya. Ya kan? Nah, ketika si anak menantu laki-laki dalam hal ini ternyata lebih patuh kepada ayah ibu kandungnya daripada keinginan ibu bapak mertuanya, iba lagi ibu hati ibu bapak mertua, lebih bagus pisah. Pisah dia bisa memimpin rumah tangganya sendiri dan ini mulia. Coba ibu, dalam hal apa saja, kalau kita hitung-hitung, Rabbikal Karim, aturan Allah yang maha mulia ini memang memuliakan manusia. Magharrak, apa yang membuat engkau tertipu sehingga engkau memakai aturan yang lain? Allah jadikan wanita, kalau meninggal keluarga, wanita berapa jatahnya dibandingkan laki-laki? Setengah dari laki-laki, itu intinya, setengah dari laki-laki. Anak laki-laki dapat punya setengah, anak perempuan dapat seperempat. Gitu ya. Kenapa begitu? Anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa begitu? Ini aturan Allah. Kayaknya enggak adil. Salah. Bukan Allah yang enggak adil, tetapi ilmu kamu yang enggak cukup. Ilmu kamu yang enggak cukup. Ibu tahu, wanita itu enggak pernah punya ada beban seumur hidupnya, Bu. Yang wanita menjadi beban kaum lelaki seumur hidup dunia ini, menurut syariat Allah.
Sejak dari kecil eyak-eyak, dia tanggungan ayahnya. Sampai dia tamat kuliah, dia jadi tanggungan ayahnya. Ayahnya meninggal, jadi tanggungan nenek mamaknya, ibaratnya begitu. Ya. Setelah itu dia menikah, tanggungan berpindah kepada suami. Kemudian suaminya meninggal, balik lagi tanggungan kepada ayahnya, kepada saudara laki-lakinya. Jadi si wanita ini ketika keluarganya semua enggak ada, negara wajib melindunginya. Bukankah dalam agama kita wanita janda wajib ditanggung, dimuliakan dan diayomi oleh pemerintah, oleh negara, dan dimuliakan, dilindungi. Maka tidak ada beban dia harus cari kerja. Enggak ada. Harus cari kerja. Maaf-maaf ibu-ibu, wanita-wanita yang isi kepalanya cari kerja ini jelas wanita jahil. Wanita jahil. Dia sudah ditanggung, dia sudah dibiayai oleh para laki-laki. Apakah suaminya, apakah ayahnya, apakah nenek mamanya, atau negara. Sekarang negara enggak peduli dengan janda-janda. Sekarang negara tidak memperhatikan masalah itu. Setidak-tidaknya keluarganya. Wanita dia dapat jatah satu, laki-laki dapat jatah dua. Wanita ini boleh nabung yang satu itu untuk dirinya seumur hidup. Sementara laki-laki dari dua tadi dia harus cari usaha untuk mengayomi yang wanita, untuk kasih nafkah yang wanita. Saya punya anak laki-laki 8. Saya punya anak perempuan 7. Besok ini insya Allah lahir satu lagi perempuan juga. Jadi 8 kali 8. 8 tambah 8. 8 laki-laki, 8 wanita. Nah, besok ini saya meninggal. Siapa yang akan mengayomi? Siapa yang akan mengurus? Siapa yang akan memberikan nafkah seluruh saudarinya yang termasuk ibu-ibunya, anak-anak kami yang laki-laki yang 8 ini. Dia harus bersih tungkus lumus. Bahasa gini itu. Dia harus bersih tungkin, apa enggak? Apa ya? Dia harus berjibaku. Iya, dia harus bekerja bersih tungkin. Itu sama gitu ya. Situngkus lumus, situngkin, apa tadi? Dia harus bekerja keras untuk bisa menafkahi 8 saudarinya tadi. Kemudian emaknya. Ada mamanya, ada bundanya, ada umahnya, ada uminya. Dia yang laki-laki ini yang harus. Oh, mereka masih kecil-kecil, Ustaz. Kalau begitu, hartanya yang ditinggalkan oleh sang ayahnya meninggal itu dikelola oleh nenek mamanya atau oleh kaum muslimin dengan pengelolaan yang amanah, ya. Lalu sampai mereka ayah bulugh asyuddah, sampai mereka cerdas mampu mengelola sendiri hartanya, dan merekalah yang mengayomi ibunya kalau ibunya masih janda. Tapi kalau ibunya sudah disunting oleh laki-laki lain, menikah dengan laki-laki lain, selesai tanggung jawab itu karena sudah dipikul oleh laki-laki lain. Luar biasa ibu-ibu. Sebenarnya kenapa wanita-wanita Perancis, ribuan wanita-wanita Perancis turun ke jalanan minta agar mereka tidak dipaksa untuk keluar rumah mencari kerja. Karena mereka sudah bosan, hina mereka, Bu. Mereka cari kerja. Apa yang bisa dibuat oleh wanita ketika kerja? Kecuali beberapa hal yang menuju kepada penghinaan terhadap diri mereka. Ujung-ujungnya para lelaki yang mereka kerja akan menyicipin mereka. Di sana sini terjadilah hal-hal yang sangat memalukan dan menghinakan. Ya, Bu ya. Jadi maaf kalau dikatakan kenapa jatah wanita cuma satu, jatah laki-laki ada dua dalam warisan. Sekali lagi, wanita tidak berkewajiban dari satu itu menafkahi dirinya. Itu jadi pegangan dia. Sementara yang wajib adalah laki-laki. Yang dapat dua tadi itu, kelola harta yang dua kali lipat pada wanita tadi itu dan nafkahi si wanita. Ini dalam syariat. Jadi kalau Islam menjalan, Bu, enggak akan ada orang-orang yang terlantar. Wanita-wanita yang terbuang, anak-anak yatim yang tanpa pengasuh, enggak akan ada. Semua aturan Allah, syariat Allah memuliakan. Memuliakan semuanya. Makanya ma gharraka bi rabbikal karim. Itu makanya ayat. Ma gharraka. Apa yang menjadikan engkau tertipu sehingga engkau meninggalkan aturan Allah yang maha mulia? Bi rabbikal karim itu adalah dengan sang pengaturmu yang maha mulia. Aturan Allah itu maha mulia. Dan aturan Allah itu memuliakan. Aturan Allah itu memuliakan. Kenapa ibu kita diharamkan minum khamar, sabu-sabu, mengkonsumsi narkotik, ya, narkotika. Kenapa, Bu? Karena membuat kita jadi hina. Coba ibu buka YouTube, Bu. Orang yang habis teler-teler tuh, tembok dan dilantaknya lah. Ya, lubang dan dicigin juga ke dalam.
Ibu-ibu, memalukan betul. Sedang cekik botol, motor orang yang ditabraknya, dia yang terkungkang. Ibu lihat bagaimana hinanya mereka. Memalukan sekali, Bu. Kadang kaki katih, tangan ke bawah. Mabuk. Padahal sebelumnya gayanya bagus, pakai dasi. Habis cekik botol, mabuk. Pakai mobil, nabrak sana, nabrak sini. Kecelakaan sana, kecelakaan sini. Masya Allah. Jadi syariat Allah ini ketika melarang sesuatu, ketika merintahkan sesuatu, demi kemuliaan manusia. Demi kemuliaan manusia. Maghrak. Apa yang menyebabkan engkau tertipu birabbikal karim? Tertipu. Sekarang ini maaf, sekali lagi saya ulangi berkali-kali, walaupun ibu-ibu agak mulai kebal telinganya mendengar, tapi gak apa-apa. Sekarang, Bu, di Syria, di Inggris, di bagian beberapa negara Afrika dan beberapa negara Amerika, sudah mulai kaum wanitanya yang masuk Islam ini tak malu-malu mengatakan kepada kaum lelaki, nikahilah kami, nikahilah kami, jadikan kami yang kedua, jadikan kami yang ketiga, nikahi kami. Sudah tak malu-malu. Kenapa? Krisis laki-laki. Coba kalau mereka dipaksa untuk bertahan dengan keegoan jahiliahnya yang ada, mereka akan melacur di mana-mana. Mereka akan bekerja lalu menjadi bahan permainan syahwat kaum lelaki, hidung belang di mana-mana. Tapi dengan cara seperti itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka terlindungi dalam rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang aman dan seterusnya. Taib ibu-ibu yang kami muliakan, kenapa kita diharamkan untuk berjual beli babi, berjual beli minum-minuman memabukkan? Kenapa kita diharamkan? Kenapa kita diharamkan untuk berjual beli? Berjual beli yang maaf ya Bu ya, kalau ada yang punya kerjaan jual beli barang-barang online. Kenapa kita diharamkan? Karena ujung-ujungnya pasti kehinaan. Ibu tahu kenapa? Barangnya belum kita punya, kita sudah jual. Betul tidak? Barangnya belum kita punya, kita sudah jual. Lalu orang sudah beli, mana barangnya? Apakah itu disebut dengan jual beli? Jual beli itu syaratnya ada, rukunnya ada. Salah satunya adalah wajib barang itu di tangan. Wajib barang itu memang sudah milik kita sendiri. Dan ketika orang itu membeli, barang itu sudah atas nama status kita punya. Kata kita beli, jual. Tapi kalau belum, maka tidak boleh. Ini kemuliaan. Taib ibu-ibu yang kami muliakan, kita kembali kepada sifat Allah Al-Karim. Ketika Allah menamakan dirinya Al-Karim, Maha Mulia, maka berarti tidak akan ada satupun yang sumbernya dari Allah bisa membuat kita tidak mulia. Apapun yang sumbernya dari Allah pasti membuat kita menjadi mulia. Apapun. Ya, silakan Bu, dilanjutkan. Makna. Allah Al-Karim maksudnya, Dialah yang maha luas dalam zat, sifat dan perbuatannya. Di antara bentuk keluasannya adalah keluasan kursinya yang meliputi langit dan bumi. Dan di antara keluasan kursinya, dia disifati dengan Al-Karam atau pemurah. Allah Al-Karim adalah yang memiliki keluhuran, kemuliaan, keagungan, ketinggian dan kesempurnaan, sehingga tidak ada yang semisal dengannya sebagaimana firman-Nya. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut diibadahi? Nah. Quran surat Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samiyya? Adakah kamu mengetahui ada satu pun daripada selain Allah yang sama dengannya? Tidak ada. Baik nama, baik sifat, baik zat, tidak ada. Tidak ada. Lam yakul lahu laisa kamitslihi syai'un. Lanjut. Dialah Allah Al-Karim yang maha pemurah dan maha mulia, yang memuliakan manusia dengan memikulkan amanah atau berupa tugas-tugas keagamaan kepada manusia, yang dengannya mereka dijadikan terhormat, diuji, dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, dan dilebihkan dari sekian banyak makhluknya. Dialah yang mengembirakan orang-orang yang beriman dengan pahala yang besar, ampunan yang luas, dan rezeki yang melimpah. Dia juga maha dermawan, yang karunia-Nya tidak pernah terputus. Karunia-Nya diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dalam bentuk apapun yang Dia kehendaki. Dan bagaimanapun caranya,
apakah dengan diminta atau tidak diminta. Pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diungkitnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia jika memberi, sehingga pemberian mereka menjadi tidak putus. Tulus. Tulus. Ini yang saya katakan tadi. Kalau orang baragiah pasti, Bu, nan sabi tulus nan panuh tu ndak kado doh. Termasuk amak kanduang sendiri. Ndak kan ada. Dia pasti nanti, apalagi kalau sebab anaknya melawan. Atas sabuik dia itu. Ya. Dia akan ceritakan, dulu nak amak yang melahirkan kamu. Dulu nak sagadangku kau deng gadangan. Kan begitu kan? Dari darah daging den kau isok dulu dari susu den. Kini lah gadang pandai kau melawan. Kajamban kau den yang merahsiakan. Eek kau ceboknya den yang mengaku. Amuh den manahan lalok nak den kajalah angi kama saja angi tu payah aja asajan kau di pantaknya. Ha, kini kau lah gadang pandai lo kau melawan den nak. Disabuikannya kebaikannya, mana tulusnya itu? Amboyo karena Allah, karena Allah keceknya kini melawan anaknya nanti pak. Makanya ketulusan apa yang bisa ibu tawarkan? Kalau memang iya ibu tidak sebutkan, minimal ibu berharap si anak itu, sekali lagi saya ulangi, si anak itu bisa menjadi penyambung amal soleh ibu, betul tidak? Mendoakan ibu di akhirat bisa menyelamatkan ibu, dimasukkan ke surga. Berarti belum tulus. Yang tulus itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia kena ngarap apa-apa dari ibu. Ya. Dari ibu saja terpanca dari anu sampai ibu masuk ke dalam liang lahat, Allah tidak pernah sedikit pun bayi tuangnya ibu. Labara banyaknya rezeki den. Makanya ketika nanti seorang hamba merasa sangat pede di depan Allah ingin masuk surga, Allah bertanya, "Alasan apa kamu ingin masuk surga?" "Ya Rob, seumur hidup hamba, sejak hamba akil balik, sejak hamba mekallah, semua umur hamba, hamba pakai untuk menyembahmu, beribadah kepadamu, melakukan ketaatan-ketaatan. Engkau maha tahu itu, ya Allah. Lalu, dengan itu engkau ingin masuk surga? Engkau yakin?" "Iya, ya Allah, dengan itu." Maka kata Allah, "Hai hambaku." Baru Allah yang menyabuikan. Baru Allah SWT ingin sadarkan si hamba bahwa amal itu belum seimbang apa-apa dibandingkan dengan yang Allah berikan kepadanya. "Hai malaikat, sini. Sini." Dia merasa sangat percaya diri. Seluruh amalannya dalam hidup dunia sudah melayakkannya masuk ke dalam surgaku yang maha mahal, yang maha elit. Dia merasa amalannya itu sudah cukup. Coba kumpulkan semua amalannya, timbang. Ambil satu nikmat saya yang dia nikmati. Sudahkah amalannya itu bisa menebus atau mengimbangi satu nikmat itu? Mata yang dia dulu bisa melihat, yang dia pakai melihat sejak dia dari eyak-eyak sampai dia innalillahi. Coba ditimbang, berat lagi nikmat Allah. Ternyata ibadah-ibadah itu belum bisa mengimbangi satu saja nikmat Allah, yaitu mencali aku. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, maka kata Allah kepada malaikat, "Seret dia ke neraka." Seret. Apa kata si hamba? "Ya Allah, ampuni hamba. Ya salah hamba. Yang memasukkan hamba ke dalam surgamu bukan amal hamba yang tidak seberapa, tapi rahmatmu ya Allah. Kasihani hamba, kasihani hamba. Si hamba-hamba menangis-nangis, kasihani hamba." Dan Allah Subhanahu wa taala sangat cepat menerima. Sangat cepat. Allah hanya sekadar ingin mengingatkan si hamba dan kita yang masih di dunia ini diingatkan oleh Allah bahwa amal kita sehebat apapun belum pantas kita menjadi penghuni surga Allah, apalagi amal kita berkemelut dengan dosa, riya, ujub, manan, nyampur semua. Melawan pada suami. Dengan itu kita berharap masuk surga. Amalan yang tidak seberapa, tidak bisa. Maka ibu-ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah beri iming-iming kepada hambanya dan Allah menepati iming-iming itu. Karim, betul-betul karim. Keterlaluan karimnya Allah. Seorang pelacur, Bu. Pelacur itu mangga kerajonya. Menjual diri, menjual kemaluan, menjual badan. Kami gitu kan, Bu ya. Maaf, Bu. Ketika pelacur ini sayang kepada seekor anjing yang haus, lalu dia ambilkan air minum di gurun Sahara, dia yang masuk ke dalam sumur, dia berikan anjing yang haus itu minum. Fasyakarallahu laha wa ghafara dzambaha. Allah berterima kasih kepada pelacur yang hina itu.
dan Allah ampuni dosa-dosanya karena ada kasih sayang di dalam dadanya. Karimnya Allah luar biasa, mulianya Allah, dermawannya Allah luar biasa. Diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah dosa sang pelacur, diampuni oleh Allah, dan Allah malah berterima kasih kepadanya. Itu yang disebut dengan Al-Karim, Maha Mulia, Samparono mulianya Allah. Mulia dalam artian pemurahnya Allah tuh. Murah bana Allah tuh mampu dengan orang. Murah bana. Ibu awak mau baik dosa payah nak, Bu? Payah. Siang aja dah payah. Kumpulan pitih dulu. Habis itu mana mandok? Ha, mana mandok jangan sampai ketahuan dek bini, jangan sampai ketahuan dek laki, ya. Kemudian beli pulsa. Chatting-chatting jenyo. Ha? Janjian di hotel. Kadang harus tabang lo dulu, berarti kayak pesawat Bali. Yuk payah nah, mahar gue nyebut maksiat gue ya. Kemudian terjadilah yang terjadi. Sampai pada akhirnya ketahuan dari suami. Nah, dicarainya wak. Harusnya dapat jatah harato dari suami, dapat jatah hidup yang sana dari suami. Tapi dicarainya selesai hidup wak. Mahar rupanya buat dosa kok. Mahar. Membuat dosa kok mahar. Mana murah? Membuat dosa atau membuat pahala? Salah. Kalau dia mengecekkan membuat pahala nan maha, salah. Membuat pahala kok gampang. Senyum saya lah segitu kan. Lah, lah pahala tu. Ya nak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa yang terjadi? Hah? Satu batang pohon kurma surga Allah tanamkan langsung buah rancak langsung. Iku nan kamilik awak nanti. Batang kurma di dunia aku bu nala jadi mahalo daripada sedan. Batang kurma nala jadi salah satu batang kurma nan rancak tu buah buah mahalo daripada sedan. Awak cukup dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tumbuh aje. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tumbuh aje lai. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kau sambil mengecek kau tumbuh aje lai. Di mana tumbuhnya? Di tanah nan paling maha di alam semesta. Tanah surga, Bu. Sameter nak tabalige di ibu jo bumi yang ado-ado.